Halo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tas Victoria's Secret nggak, Mami? Enggak, tapi piyamanya aku ada. Oke, ini aku sebelum aku kerja, bentar lagi aku mau ada workshop untuk konser aku. Ya, yang belum kirim mukanya mahal ya, enggak, murah-murah aja. Yang belum apa namanya, yang belum sholat zuhur jangan lupa sholat zuhur. Ini langsung aja ya, we only sell authentic. Mami Dior Silver yang kemarin review, Mam Dior Silver yang kemarin. Oh oke, okay. Ya aku review ya. Ini sekarang mau yang 10 juta ke bawah atau 10 juta ke atas? Campur aja ya atau gimana maunya? Sebelum aku berangkat ke Indosiar karena ada workshop ya, jadi aku jualan dulu sebentar ya. Mau kena ada nggak Mbak Dewi? Ada sayang, sendal juga. Sendal belum, kalau sendal ya. Maunya gimana? Campur aja kali ya. Nanti kalau misalkan 10 juta ke bawah, 10 juta ke bawah, kalau 10 juta ke bawah, ini Dior nggak mungkin 10 juta ke bawah. Campur sehari aja ya, udah campur sehari aja ya. Oke, aku mulai ya. Bismillah ya, sebentar Mbak minta air putih sayang. Tadi ada yang tanya Dior, si Mbaknya mix, ini ada yang bilang minta mix, ada yang 10 juta ke bawah. Jadi mix ya, jadi biar yang 1 juta aja, Mi, yang 1 juta gak ada sayang ya. Ini kita we only sell authentic ya, jadi gak usah tanya lagi authentic atau enggak, karena kita jual barang-barang authentic. Jadi gak usah khawatir, jadi sebelum membeli kondisikan budgetnya terlebih dahulu ya. Jangan sampai sudah tanya A sampai Z ternyata gak jadi karena budgetnya kurang ya sayang. Terus kemudian ini kan aku jual tas-tas pre-love. Kalau untuk yang Europe, kalau untuk yang Amerika, yang US itu tas-tas baru ya. Jadi, aduh. Jadi kalau misalkan tas pre-love otomatis kita pasti nggak mungkin super teliti banget ya. Jadi mesti apa ya? Mesti harus paham. Kalaupun dapat yang mulus, berarti tandanya rezeki ya guys. Sebentar alisnya agak ini saya. Sebelum antar ngaji anak nonton Mami, iya nonton sebentar aja. Budget 5 juta dong Mami, ya mudah-mudahan ada ya. Ya pokoknya ini campur sari aja ya. Mana Mbak minta minum? Pengen nyobai Abon, penasaran, belum ada ya Abonnya. Abonnya kemarin sudah habis, tapi sore tadi sudah bikin, apa namanya, siang pagi tadi sudah bikin, tapi masih di apa? Apa sih dikeringin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dibungkusin. Oke. Okay. Okay, ini ya. Ini ambil Mbak Dior. Diornya kotaknya. Nah, sebelumnya aku pakai ini dulu, sarung tangan dulu. Tadi ada yang tanya, ini bisa giniin sedikit, mundurin sedikit. Ini mundurin, ini terlalu ini banget. Ya, aku punya tas Dior, ya segitu sayang. Sini, sudah. Aku punya tas Dior nih ya, seperti ini. Kondisinya excellence ya, tas Dior kondisinya excellence. Seperti ini.
enaknya ya kalau kenapa aku jual seperti ini supaya kalian semuanya itu bisa apa ya langsung percaya sama aku. Aku nggak pakai Shopee untuk tas ini ataupun toko atau Tokpat ataupun apapun itu supaya kalian langsung aja lihat di sini. Jadi kalau ada apa-apa bisa bertanggung jawab ya. Suka sama Basecamp Military lifestyle-nya Mami, makanannya enak dan ramah di kantong. Bener banget. Di situ juga bersih tempatnya, terus sudah cicipin martabak belum sama sambal jurik jarian? Sini Mbak, ini di sini. Soalnya ini kan sudah di depan, ini kan sudah ini. Ini kondisinya excellence ya, seperti ini. Langsung aja ya guys, nih. Nah, ini flap, ada flapnya tuh. Tuh, ada flapnya. Ya, ada flapnya. Ya, seperti ini. Tuh, ya, buka dulu. Dalamnya seperti ini. Ini ada yang ada kotor. Eci, sini sayang Eci. Tuh, dalamnya ya. Dalamnya kondisinya excellent ya, tuh. Ya, dalamnya excellence. Opo meneng iku, aduh wong-wong iki yo. Ini ya sebelah kanan ada compartment zipper ya. Saya tuh kadang suka heran orang-orang ini kok seneng gitu ya jadi setan gitu atau suka ngegibah gitu. Orang lagi jualan tas lu ya kok ngomongin uang. Mami cincinnya dijual enggak? Ini dikasih sayang sama teman ya. Nih. Di sini pendukung DP. Kalau saya sih mendukung agama saya ya. Maksudnya gini, kalau kita memberikan pendidikan kepada anak itu boleh-boleh saja tentang hal agama. Tapi kalau membaca ayat Al-Quran atau ayat sholat itu tidak boleh untuk dijadikan bercandaan. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Mau suruh lihat video fullnya kek, mau lihat apa itu tidak boleh. Yang namanya ayat suci Al-Quran, bacaan sholat itu tidak untuk dibecandain. Ya, tidak boleh. Kalau kamu muslim, kamu sependapat sama saya. Saya yakin agama manapun pastinya cara mendidik anak dalam hal agama, saya rasa mau agama manapun tidak akan membuat becandaan ayat-ayat suci ataupun nama Tuhannya, ya nggak boleh. Itu penistaan agama namanya, itu bisa tindak pidana itu kalau. Kalau ada orang yang melaporkan harusnya majelis agama. Ini dipindahin sini. Ini ada boxnya ya Sai. Ini ada boxnya tuh ya. Ada boxnya. Mau niatnya baik kayak mendidik anak itu pakai bahasa yang baik tidak, tapi bukan untuk dibuat becandaan. Nih guys ya. Kalau orang yang ngerti sih gitu harusnya ya. Nih guys, ini punya teman aku. Jadi dia ini lagi butuh duit guys, makanya dia jual Dior-nya. Dan ini kondisinya aku bilang excellence ya. Jadi ada box-nya, ada dust bag-nya. Nah seperti ini. Saya nggak butuh didukung kok, tapi kamu butuh. Kamu yang mendukung ya harus mendukung agamamu. Kalau kamu muslim, mau agama kamu digituin, dibuat mainan. Nggak boleh. Mau kamu mendidik apapun dengan cara seperti apapun, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang dia ucapkan seperti niat sholat gimana-gimana, gak pernah deh. Ya, kayaknya orang tuh halu habis minum obat kayaknya apa gimana, saya gak ngerti ya. Saya yang tidak muslim pun gak setuju agama dan tata ibadah diledek. Betul, 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 gak boleh sayang. Kenapa sih kalau Juana harus sambil ngomel? Bukan ngomel mbak, ini barusan ada yang tanya ya. Si It's Me J underscore New ini barusan justru orang itu julid sama saya, makanya saya ngomong di sini, bukan saya sambil ngomel, ngerti lo? Ada orang yang ngejulitin saya di sini, makanya saya jualan, akhirnya saya sambil ngomong gitu loh, saya kasih tahu, ya saya wajib dong membela agama saya, emang itu nggak boleh, nggak itu etika namanya, ya, nih orang Allah itu bukan buat bercandaan. Mau kamu mendidik anak seperti apapun. Ini ada dust bag. Ada kartnya ya.
Ini ada, ini namanya Lady Dior Silver ya. Ini ada dust bagnya, ada boxnya, ada strapnya. Ya, aduh Allah. Mana ini tahunnya, Mbak? Nih, ada bukletnya. Terus kemudian ada ininya ya. Sabar Mami, sabar. Yang gak sabar itu orang yang komen sok-sokan ngomongin saya jualan kok ngomel. Apa iyo Dewi Persik iku ngomel kalau gak ada yang julid di sini? Logikanya kan gitu, say. Kalau gak divoco ya gak mungkin wong de eping piro ae ngetike, say. Ngono lho, yo. Agama itu tidak untuk dipermainkan. Kalau mendidik anak itu tidak untuk mencontoh ledekan-ledekan yang tidak baik. Aku kasih di harga murah aja. Jadi ini kalian bisa, ini kondisinya excellent ya, say. Nih. Aku kasih di 40,5 aja. 40,5 tahunnya. Tahunnya ini excellent ya, tahunnya tahun 2017. 40,5 dapat dari mana tahun 2017? Ini Lady Dior Silver ya, tahun 2017. Terus ini masih ada silk-silknya di dalam-dalamnya. Ini teman aku, say. Damai aja Mami, lebih keren. Mbak Novia, saya orangnya dari dulu damai dengan siapapun. Tapi kalau menyangkut agama, saya cuma mau kasih tahu ke semua orang, hati-hati. Kalau baca kita itu sependosa-pendosanya kita, jangan mempermainkan bacaan-bacaan sholat. Ya, bukan masalah damai. Rasulullah aja berperang melawan orang-orang kafir hanya untuk membela agama, Mbak. Ya. Saya pendosa gitu loh, tapi saya gak pernah bercandain tentang agama, ya guys. Janganlah, makanya betul itu Mbak Citra. Woi, jangan ancurin mood Mami, iya. Orang-orang lagi jualan di sini udah ngomongin tentang si jengger-jengger mulu, pusing kepala gue. Emang gak ada kata-kata jengger selain jengger, ha? Kamu tuh sebenarnya, saya tahu, kamu tuh sebenarnya kepengen dibahas. Kepengen ada terus. Namanya si jengger tuh biar dapat endorse. Yang endorse gak berkah. Ya nih. Nih ini bisa diginiin. Bukan masalah apanya, Mbak. Kalau udah menyangkut agama, kamu tuh berhak untuk membela agamamu. Bukan mengenai damai. Kalau agama Islam itu mengajarkan seperti itu, Mbak. Mbak Sopo iku mau sih ngomong aku kon damai. Aku damai kambe uang. Aku berdamai dengan siapapun. Ya, dia yang gak pernah damai, selalu ikut campur urusan orang. Nah, kayak gini guys. Ya, nih. Ini kayak gini ya, tuh. Bagus ya. Ini aku kasih cuma di 40,5 Lady Dior Silver tahun 2017. Ada boxnya. Ini boxnya, tuh. Ada pitanya, ada dust bagnya. Ya, langsung aja di admin 1 ya guys. Ini saya yang pegang. Kondisinya excellence. Kondisinya excellence ini, gak ada kikis. Gak ada stress-stressnya. Ini punya temen aku. Temen aku lagi butuh duit. Makanya dia jual ya. 1, 2. Oke. Solawatin dulu Mami, betul. Gara-gara dia nyinyirin pas Kak Dewi praktekin niat sholat, sekarang video nyinyirnya naik. Saya nggak pernah, apa iya Dewi Persik niat bacaan sholat salah? Dia itu ngarang, nyinyirin saya, eh ternyata dia sendiri yang salah, keceliwet. Makanya nggak boleh guys ya, hati-hati. Saya mah selama ini paling sholawatan, nggak pernah. Apa iya Dewi Persik lahir dari kecil, dididik untuk sholat setiap hari, terus tiba-tiba langsung... Perasaan gue gak pernah deh bacaan sholat gue mainin. Ya kan? Gak pernah Dewi Persik bacaan sholat saya mainin. Dia aja, makhrotnya aja gak bener. Ya kan? Makhrotnya aja gak bener. Nawa itu wudhu. Usolli fardho. Dia aja cara bacanya aja, makhrotnya aja gak bener. Sambil dibuat bercandaan. Gak boleh guys. Ya. Gak boleh. Kualat nanti. Ini guys ya. Ini aku punya LV, ya ada LV. Kondisinya mulus. Lagi jualan kok dirusui, betul. Heran. Giliran
giliran dilayani ngomong jualan kok ngomel. Loh, ya makanya kamu jangan mancing gue dong. Ya, ini guys, ini ada Elvi, gak boleh ngegas. Bukan ngegas, Mbak. Ini aku tegas, beda. Ngegas dan tegas itu beda. Karena orang yang kurang ajar tuh harus ditegesin. Ini ya, seperti ini. Jengge bilang suka main dukun. Ya dia sendiri, dia kan maling teriak maling. Ya kan, dia tuh maling teriak maling. Orangnya suka irian sama orang, dengki, tujuh penyakit batin. Kok berantem gak ada yang mau ngalah. Bukan masalah berantem, dia itu yang kurang ajar. Manggil-manggil nama Dewi Persik, gak Dewi Persik, Baim Buam Lesti, si Zaskia Gotik, semuanya jadi dimasalahin sama dia. Lu kudu pinter kalau jadi netizen. Jangan kalau jangan ini, jangan terprovokasi juga. Lu mesti tahu siapa artis yang berprestasi, siapa artis yang suka bersensasi. Dia itu yang gak jelas, marah-marah sama orang yang cantik. Ngerti? Lu mah netizen kudu pinter juga tuh, siapa itu namanya itu barusan tuh. Oh ya, ini Elvi Pochet Fernis. Kok apa cuman gue yang nggak tahu Jengger itu siapa? Mbak Rinta, mending nggak usah tahu daripada tahu nanti pusing pala kau. Ini tahun 2003 aku kasih di 7,3 ya. Ini sayang 7,1 aja, 7,1 ya, seperti ini. Tuh, lucu ya, 7,1 ya. Jadi netizen tuh kudu pinter. Jadi kalau misalkan mau kasih saran, jangan sama saran sama orang yang salah. Udah jelas gue di sini kerja pagi siang malam jualan tas. Tiba-tiba lu ngatain gue. Berarti kan lu bego. Ya guys, gini ya. Gue mending jualan tas, guys. Ya, gue sibuk tiap hari syuting, pagi siang malam. Gue enggak ada waktu untuk ngeliatin gosip siapa yang gue mau datengin, siapa yang gue mau ngomongin, enggak ada waktu gue. Dan gue tidak suka seperti itu. Ya, yo guys. Nih, 127,1. Urusan gue banyak, jadi ngapain gue harus ngurusin orang? Ya. Nih ya, ada tas LV warna orange ya, seperti ini. Semangat Mbak DP. Iya Mbak Lina, makasih. Jangan kepengaruh sama orang-orang nggak jelas. Iya, heran itu orang-orang nggak jelas tuh nyasar mulu kesini, ya. Gue mau kasih tahu ya sama kalian ya, bukan masalah provokasi ataupun tidak. Walaupun kalian sudah lihat fullnya, niatnya mendidik, itu tetap salah. Karena bacaan ayat Al-Quran tidak untuk dipecandain. Kalau kamu ngerti agama, ya, ngerti kalian bilang. Saya diajarin oleh orang tua saya, diajarin oleh ustadz saya, diajarin oleh Habib, diajarin oleh para ulama. Kalau kamu mendidik anak kamu dengan niat yang baik pun, tapi kalau caranya ayat Al-Quran dibecandain, itu salah. Itu namanya melecehkan. Gitu guys, ya. Bukan masalah, gue gak ada niat kok begini, gak ada niat. Gue niatnya begini, lihat aja fullnya, jangan bersuzon dulu gini-gini. Gue sudah lihat fullnya, tapi dia tetap salah. Karena bacaan Al-Quran itu dibuat mainan. Ya, gak boleh. Ya, tidak boleh bacaan Al-Quran. Ingat ya. Agamamu, agamaku. Dalam arti, kita gak pernah mengusik agama siapapun. Apalagi kita agama muslim, sesama muslim. Apa iya gitu loh, pedoman hidup kita. Al-Quran kok dibuat mainan bacaannya. Ya. Ini guys ya. Ini ada Louis V. Ini ada dust bag-nya. Ayat-ayat suci Al-Quran itu harus dihargai guys. Allah ketika itu Rasulullah aja mendapatkan anugerah atau mendapatkan wahyu Al-Quran. Makanya pertama kali keluar Al-Quran, Iqra, bacalah. Oh, ya. Mami orang kayak gitu tinggal tunggu aja mami waktu azab. Betul sayang, neng baby Z. Kapan? Katanya kamu mau ke rumah. Neng, si Tetem ada ini, si mami ada itu apa? Mau pingin bikin apa namanya itu, ah? Ya tembok itu loh. Oh. Apa jenisnya? Panel, mau bikin panel sayang. Neng baby Z, diskon ya. Ini kayak gini say. Ini warna orange ya. Ini tahun 2012. Aku kasih di 11,5 aja. Kondisinya excellence ya. Kondisinya excellence. Ibaratnya tuh gini guys.
mau kamu tuh pendosa seperti apapun, kayak mabok-mabokan, kayak ngelonte, kayak ataupun apa, nomor satu itu jangan pernah melecehkan agama, jangan pernah mempermainkan Al-Quran. Udah gitu loh, kualat. Yo, sebandel-bandelnya kita, sependosa-pendosanya kita, istilahnya itu satu, harus hormat sama orang tua, sama menghargai agama orang lain, agama kita sendiri apalagi. Gini ya guys, nih, bagus ya, 11,5 ini mbak, sayang mbak. 1, 2. Kondisinya excellent ya, tadi sudah diliatin ya, nih dalamnya, sudah diliatin tadi dalamnya. Ya, kondisinya excellent, nih, kondisinya excellent ya, itu. Ya, manfaatkan waktu yang ada. Time is money. Waktu itu adalah uang, tapi uang bukan segalanya. Zaman sekarang ini orang sudah melupakan etika, tapi mengutamakan estetika. Itulah makanya banyak hancur generasi muda sekarang. Ya, kalau zaman dulu kan lebih mengutamakan etika daripada estetika. Kalau zaman sekarang estetika dulu yang diutamain. Makanya ketika orang itu menghargai orang lain karena duit. Harusnya kan kita menghargai orang lain tanpa melihat dia itu punya duit atau tidak. Nah ya. Ya, jangan parah netizen yang tidak tahu masalah, jangan ikutin. Kalau tidak tahu diam, jangan ikut-ikutan. Betul itu, ya. Keluarin yang murah-murah, Mi. Tadi ada yang minta itu, aku kasih yang murah-murah. Yang murah-murah ya. Ini. Aku punya ini. Sama TB. Ini guys, ini bagus banget nih. Ini lucu buat anak-anak muda ya. Ini lucu buat anak-anak muda, ya. Ini mau di backing sama siapapun, backing manusia, sepintar-pintarnya tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya manusia, manusia diciptakan oleh Allah, suatu saat kalau Allah berkehendak dia akan jatuh. Tunggu saja. Ini ada Michael Kors ya. Sebejat-bejat apapun, nomor satu itu adalah orang tua dan agamamu. Wis gak tahu sholat, wis gak tahu ngaji, dibuat bercandaan. Mau niatnya itu baik pun gak boleh. Kalau ngajarin anak misalkan bismillahirrahmanirrahim, ustaz aja ngajarin makhraj supaya kita benar cara bacanya. Iya guys. Wah, mau di baking soda ae. Ya, baking soda, baking powder. Nih. Sebelah kanan ada kompartemen zipper, sebelah kiri ada kompartemen, ya. Mami dijelekin di akun sebelah, gak apa-apa Kevin. Mau dijelekin, mau apapun gak apa-apa. Wanita cantik itu selalu diiriin dan selalu digibahin. Namanya juga cantik. Dewi Persik itu cantik, say. Ini api ya. Dewi Persik itu alami, gak perlu pakai yang gimana-gimana. Jadi wajar kalau misalkan banyak yang gibahin. Mami, Vindi sama Nasar udah sejauh mana hubungannya, doain ya. Semoga. Aku sih kepengennya cepet ngelamar Vindi ke Lampung. Udah mending ngomongin Vindi sama Nasar deh, lucu. Ya, mereka itu bukan gimmick. Mereka itu beneran, ada rasa. Jangan percaya sama... No, apa, sembuh. Ngomong iso-iso ngomong gimmick. Lala, misalnya King Nasar cinta sama... Sama siapa jenis itu? Sama Vindi, emang salah? Kan gak salah, setiap orang itu kan kepingin jadi manusia yang baik, jadi lebih baik lagi. Ayo Haji. Mae bener, ada Mak. Mak, emang ada Mae ta? Mana? Kayak Mae itu loh, kalau ngomong tuh apa adanya. Gak pernah kelihatan halus, lembut. Iya, ternyata menusuk dari belakang. Kalau Ma itu kalau Ma itu ngajarin kita, kan kita itu sudah dianggap seperti anak, seperti adiknya ya. Kalau Mak Soima itu kalau ngajarin ya ngajarin. Marah ya marah. Enggak, aku enggak perlu sebutin namanya siapa. Kalau ngomong lembut, orang tuh sampai mengeluh-elukan banget gitu, tapi ternyata hatinya busuk gitu. Nih guys. Ini bagus guys tuh. Ini lucu banget nih kalau misalkan ini kayak gini. Aku kasih harganya di murah aja.
ini kalau kamu beli di ada webnya ya, kalau kamu beli di apa namanya webnya MK, ini harganya 6 jutaan. Aku kasih cuma di tiga koma delapan untuk hari ini aja. Kondisi ini bagus ya, apa namanya, baru. Satu dua yuk sayang. Au 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 au. Kata Mae jangan kepancing sama deterjen. Iya Ma sayang. 3,8. Ya. Oke, aku ada lagi ini. Nah, YXL tuh kondisinya excellent. Ujungnya kondisinya excellent ya guys, tuh. Heran, masih aja yang bisa belain pakai kerudung-kerudung pula. Coba dulu lihat video fullnya. Dia itu bukan melecehkan gini-gini. Lu tahu agama apa enggak sih? Dalam agama itu, kalau memberikan pendidikan, walaupun itu niatnya baik, tidak boleh melecehkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu tidak boleh, apalagi itu pembacaan sholat. Dibuat bercandaan, walaupun niatnya baik, untuk mendidik ayat-ayat, untuk ayat-ayat Al-Quran, untuk membaca usolli fardho, itu tidak boleh dibuat bercandaan. Ya, sambil ketawa-ketawa, serenge-serengean, rota oleh romone orang meture ngocak. Ini ada kompartmen ya guys. Itu tetap saja melecehkan namanya. Gimana tuh Mami pernah ninggalin apa, gimana tuh tentang Lina Mukherjee, Mami pernah ninggalin dia di jalan. Lina Mukherjee itu sopo, aku gak tahu. Jangan orang tuh kadang banyak ngaku-ngaku kenal sama gue, tapi gue sendiri tuh kadang gak tahu siapa orang itu. Ini YSL, gue gak ngerti tuh siapa Lina Mukherjee. Lina Mukherjee itu sopo. Kon kamu tuh kalau bertanya, tanyalah Dewi Stop cantik. Yo Mae. Itu loh Ma, ada lagi tuh sopo iku menengku Lina Mukherjee, orang tuh ya Allah gak waras sopo rambu wis. Itu orang-orang itu loh Ma. Takon sopo ngono loh Ma. Nah, ini guys. Nih ada kok ini bersih banget ya. Mami ada yang minta refund. Apa siapa ya minta refund? Mbak kalau minta refund langsung di admin aja minta refund kenapa ya? Kalau minta refund kenapa ya? Akun fake semua yang dukung si lontong, jangan ditanggapi, blokir aja bala-bala setan, betul. Iku sopo meneng iku takon, aku gak ngerti itu siapa itu orang tuh tanya tentang sopo itu, aku gak kenal dan aku gak ngerti. Jadi kalau kamu bilang ditinggalin di jalan, oh kenal aja kagak. Jadi jangan ini apa namanya, jangan apa namanya ngasal kalau ngomong. Gua aja sama dia aja gak tahu. Lihat aja di YouTube-nya sih, dia ada menceritakan Mami itu. Gua gak tahu, gua gak kenal sama dia guys. Dan gua gak mau nonton YouTube-nya sampah. Gua banyak kegiatan, kalau gua mau nonton tuh video YouTube, video.com. Banyak tuh artis-artis yang berprestasi tuh. Ya, ini bagus ya guys, ini kondisinya excellent, kalian sudah lihat sendiri ya. Ada kompartmen di belakang, ya. Menurut Mami, bagusan suara, ya selera say. Kamu suka yang mana, terserah kamu. Semua sama-sama bagus. Mau Liodra, mau siapa itu tadi? Mau Tiara, semua bagus. Tergantung telingamu suka suara siapa. Hah? Atau suaranya si ini, Kiong, asisten aku. Pinter suaranya. Ini barunya 30 jutaan ini barunya. 30 jutaan. Aku jual cuma di, ini YSL ya. Aku jual cuma di YSL kondisinya excellent. Ininya seberapa coba ininya? Ukurannya? Aku kasih di ya. Di 18,5 aja. 18,5 aja. Nih ya, say. 18,5. Orang itu pingin tenar banyak macamnya, say. Yang beginilah yang begitu. Kalau Dewi Persik itu bukan orang baik, enggak mungkin asisten-asisten gue pada balik sama gue, ya. Gak mungkin gue masih kayak begini gitu loh. Orang mau ngomong apa tentang gue bodo amat, apalagi gue gak kenal. 32 untuk tingginya itu mungkin pingin terkenal itu mungkin. Sing iku paling. Yang ngomongin Lesti itu apa ya? Ya siapa sih? Gak ngerti gue. Yang ngomongin Lesti itu sama si itu ya. Oh itu memang orang-orang 24.
orang kalau sudah berani menjelekkan orang lain itu kan menjelekkan si Lesti, memfitnah ya. Apa berarti dia bisa memfitnah orang lain juga gitu loh. Jadi kalau kayak begitu kamu masih tanya sama saya. Gak kenal aku sama dia, kecuali dia artis baru aku kenal. Kecuali dia tetangga saya, atau mungkin kita pernah kerja sama. Kalau yang ngefans sama Dewi Persikma ribuan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ditinggal kambe aku, boro-boro ditinggal mukae koyo opo gak ngerti aku. Oke guys. Kayak gini ya. Nah, bagus ya. Tuh. Coba mungkin agak munduran situ Mbak, aku biar berdiri aja. Mau berdiri? Iya. Ini ukurannya sudah tahu ya, aku kasih di 18,5 aja. Di admin 1 ya, 18,5. Kiong, kiong. Nih. Nah, udah. Itu yang tanya sopo jenenge iku? Si Puspa, si sopo jenenge iku? Yunita Karolin yang minta refund sama admin 1 dari kemarin katanya. Minta refund admin 1 dari kemarin katanya. Siapa? Ya, enggak, jadi band dia tuh dia nggak nanya duluan perihal kacamata. Haha, terus? Jadi kacamatanya udah orang transfer, dia masuk transfer gitu. Itu bukan refund namanya Mbak, ya. Double makanya transfer. Double transfer, makanya kalau misalkan mau transfer itu harus dapat izin dari adminnya. Kalau adminnya sudah bilang silakan transfer, itu baru ditransfer. Dan jangan sampai tunggu berjam-jam-jam baru transfer, Mbak. Jadi kalau memang mau sama barang-barang saya ini, Mas, jam segini aku mau transfer ya, tolong dikip jangan kasih orang lain. Nah, itu baru benar. Tapi kalau misalkan dalam keadaan live seperti ini, biasanya kita kasihan ya waiting list. Kita kasih orang yang waiting list itu. Gitu loh Mbak, sayang ya. Bohong mami, admin suruh transfer. Bohong mami, admin suruh transfer. Yunita underscore Caroline, maksudnya bohong admin suruh transfer, maksudnya apa sih? Mbak, jangan teriak-teriak di sini. Berapa duitnya sih? 2 juta. 2 juta? Udah ditransfer? Udah diproses tuh. Oh, lagi diproses, Mbak. Jadi ceritanya, kalau misalkan waiting list, kalian itu beli, ya, selang 1 detik aku transfer. Hah? Selang 1 detik aku transfer? Jadi yang duluan transfer, yang sebetulnya gini. Sebetulnya, Mbak, yang kemarin transfer itu, yang udah fix itu kan satu admin itu, aku ngebales. Ha-ha. Nah, yang duluan tuh yang ke aku. Oh. Yang duluan tuh ke aku. Nah, ini yang transfernya ke Bapak. Gitu. Oh, gitu, tapi kalian enggak ada komunikasi. Enggak, komunikasi. Terus komunikasi. Dia, oh, dia transfer. Bisa transfer? Ya, itu makanya dikira dia yang fix, padahal bukan dia, orang lain yang fix. Oh, berarti Mbak ini waiting list. Waiting list sebetulnya. Oh. Gitu. Oh. Ya. Admin enggak bilang waiting list, tapi admin enggak bilang waiting list tuh katanya. Jangan sampai dua orang yang transfer loh. Kalian mesti komunikasi loh. Kasihan. Mbak Yunita maaf ya. Nanti biar di ini lagi ditransfer, aku lagi suruh transfer ya. Sekarang kemarin juga udah aku bilang, Bu. Nanti Ibu Dewinya lagi gak ada di rumah. Kata aku gitu, nanti kalau udah pulang, sampaikan ke Ibu Dewinya. Sini, sayang. Nomor ininya, papannya. Terus. Terus, biar Kak, kemarin emang dia nge-WA terus. Setiap menit. Sayang, buat Mbak Caroline juga mesti sabar ya. Kalau misalkan kita kan kita itu bukan 24 jam kerjanya. Jadi kebetulan saya juga sebagai penyanyi dan juga punya kegiatan, dan admin aku juga saya pekerjakan tidak 24 jam. Jadi ada jamnya, jam kerjanya. Jadi pas jam kerja mereka akan merifan ya. Terus aku ngefans banget, makasih. Biasa itu sis, bisa berempat yang transfer di sebelah, nanti bakal refund kok. Iya, satu betul. Satu kali 24 jam tuh kita bakal refund. Jadi kan satu kali 24 jam kita pasti bakal refund. Jadi Mbak jangan takut ya. Kalau misalkan saya ngambil Mbak uang 2 juta, langsung Mbak ke Polda atau ke polisi, tenang aja Mbak ya. Orang-orang yang beli tas saya seharga ratusan juta, ngambil Hermes, ngambil Chanel, itu kita itu dari kemarin kan syuting, Bu, kita masih syuting ya, mungkin kalau setelah syuting baru kita bisa ini ya, kan kayak gitu. Itu mereka aja masih sabar loh, bahkan udah tenang aja gitu. Jadi jangan khawatir ya Mbak, apalagi cuma 2 juta ya, bukan cuma di sini sebelum satu hari lebih, sebelum 24 jam lebih itu.
itu nggak masalah. Admin lebih gampang komunikasi, admin 2 lebih gampang komunikasi. Beda mbak, kalau admin 1 kebetulan untuk barang-barang detail yang kayak gini Europe, kalau admin 2 lebih ke sudah nggak ada detail, itu bedanya. Jadi kalau admin 2 untuk new tasnya, contoh kayak tas-tas US, kalau tas-tas yang model Europe atau Eropa itu butuh detail mereka. Jadi menunggu misalkan dari depan, belakang, terus di videoin, nanti kira-kira gimana bu, tunggu dulu, nggak bisa langsung tiba-tiba jepret kayak admin 2 sudah baru langsung dikasih kayak gitu mbak Caroline cara mainnya. Ya mbak, bukan soal 2 juta atau ratusan mi, tapi hanya konfirmasi. Sudah dikonfirmasi mbak, belum 1x24 jam. Kita sudah konfirmasi bahwa ini sudah ditransfer ya. Kita sudah ditransfer 2 juta ya, nih ya. Sudah komunikasi katanya bahwa Mami DP lagi syuting. Sedangkan admin 1 kebetulan yang ngurusin baju-baju dan ngurusin beberapa make up aku. Jadi mesti sabar ya. Jadi kalau mau beli sama saya khusus untuk orang-orang yang sabar ya. Dan admin saya tidak 24 jam kerjanya. Jadi pas jam kerja kayak gini nih, aku pulang dari kerja, admin baru dia bisa aktif. Ya sayang. Gitu. Saya tahu kok, bukan masalah 2 jutanya atau 3 jutanya. Cuman kalau dikejar-kejar terus, kita sudah kasih konfirmasi, kesannya kita kayak mau ngambil duit itu. Ya mbak ya, percaya deh, tas-tas saya tuh sudah ribuan mbak yang laku. Ibu Kombes langganan saya, Ibu Menteri juga ada langganan saya, ya mbak. Terus Ibu Kapolda juga ada ya langganan saya, ya mbak. Nanti aku bilang, nanti ya Dewi lagi syuting. Nih, nanti ya nih, Ibu Dewi nya lagi syuting. Kan nanti setelah pulang ya ke saya sampaikan, oh habis live tadi langsung ditransfer. Yang mentransfer itu saya. Karena ATM semua di tangan saya tidak bisa memberikan admin untuk leluasa mengambil uang karena namanya rekeningnya atas nama saya. Mohon maaf ya. Oke, sudah paham dari sini ya mbak. Oke, di sini juga ada kata-kata sopan kok. Coba buka lagi. Jadi perlu dipahami nih ya, supaya tidak ada salah paham. Iya siap kak, maaf ya ngejar terus soalnya saya suka lupa. Nah, dijawab ya sama si admin saya. Mana coba? Iya, nggak apa-apa kakakku. Tadi jam 5.40. Selamat pagi Min, tolong hari ini di refund dan ditransfer. Hari ini ya kak, baru dijawab jam 11.55 karena baru nungguin saya pulang dari pagi-pagi ambiar. Sudah ya? Sebenarnya sudah jelas loh mbak. Ya, seperti ini harus dijelaskan supaya tidak terjadi salah paham. Karena apa? Karena kita ini semuanya bukan penipu, atau kita juga nggak suka diem uangnya orang tuh di pendemin tuh nggak suka. Sudah clear ya? Nah ya, jadi yang memegang rekening itu saya, yang mentransfer uang itu adalah saya. Oke. Yang belum pernah beli mungkin nggak paham betul mbak. Ya. Lanjut Mi, nggak usah diperpanjang. Bukan diperpanjang Mbak Yudhistira, tapi wajib untuk tahu. Semua orang di sini kan mau niatnya beli. Nanti gara-gara ini, jadi kayak gimana? Jadi semua ada aturannya. Sabar ya, kudu sabar. Yang beli tas saya kudu sabar ya. Oke, ya, yuk. Hah? Yang 65 juta aja di kemarin. 65 juta aja kemarin orang kan beli tas saya tuh, dia beli tas ada 3. Uangnya itu 3, terus udah itu dia beli lagi harganya 6.500. Dia salah transfer 65 juta. Itu transfernya 2 hari loh kita. Kebetulan saya pas lagi syuting, terus habis syuting anak-anak itu mau ganggu saya tuh gak enak gitu loh. Jadi mereka itu gak transfer-transfer ganggu saya tuh gak enak. Jadi tungguin, bu lagi ini ada uangnya bapak siapa namanya? Ibu siapa namanya? Yang ya, coba 65 juta itu sabar loh, saking percayanya sama saya gitu ya. Sayang sabar, tenang, karena saya tuh sibuk syuting, saya tuh bukan penjual tas sebenarnya gitu loh. Cuman ini karena tas saya terlalu banyak, makanya saya jual-jualin. Sabar ya saya gitu ya. Ya ampun DJ ya, kalau gue bener-bener fokus di tas mungkin gue 24 jam ada buat kalian ya. Yo ini ya guys, ini berapa tadi udah di ini ya? Belum.
Itu si ibu itu jam 5.40. Waduh, saya sudah dandan itu Mbak, tapi di lagi ada di Trans TV Mbak, lagi ini, lagi briefing. Ya. Kalau lagi briefing gitu enggak mungkin saya mau transfer orang karena saya harus fokus. 18.5 12 kondisinya excellent tahun 2000. Tahun 2000. Ivoni Manulang, iya Mi, balik lagi bukan soal 100 ribu 65 juta besar kisaran relatif untuk kepentingan pribadi masing. Betul Mbak Ivoni, tapi kan sudah dikonfirmasi. Kalau dikonfirmasi jangan bawel. Ya kudu sabar. Bukan masalah uangnya 100 atau 200, saya paham itu. Tapi Anda pun jangan bawel. Kecuali kita enggak transfer balik, itu lain ceritanya. Ya, karena yang kamu beli itu adalah bosnya karena yang kamu jual itu kecuali misalkan enggak ada komunikasi sama sekali, tek mati, baru. Ya sayang, Mbak Ivoni, Manulang, kecuali tidak bisa dihubungi. Kalau masih bisa dihubungi, sabar. Dewi Persiknya masih syuting di TV, ya? Heeh. Karena duitnya itu ATM-nya itu Dewi Persik yang pegang. Enggak ada orang lain, enggak boleh pencet-pencet ATM kecuali Dewi Persik, ya Mbak Ivoni Manulang. Saya soalnya enggak bebas. Orang enggak semua orang untuk pegang duit saya, enggak boleh. Ya, gini ya. Nih. Nah, karena saya juga dulu pernah ditipu 300 juta gara-gara saya percayain ATM sama asisten. Itu jadi pelajaran untuk saya. Makanya asisten saya nunggu saya selesai syuting baru saya transferin siapa aja nih yang mau ditransfer. Gitu Mbak Ivoni Manulang. Saya tahu kok. Apalagi cuma 2 juta istilahnya kasarnya. Tenang. Dewi Persik gak bakalan kabur. Dewi Persik bertanggung jawab di sini ya, sayang. Mm-mm. Yuk. Nih ya. Hah? Orangnya udah checklist padahal udah ditransfer. Mbak, itu orang yang tadi sudah ditransfer ya, Mbak? Tolong dicek, jangan checklist satu. Nanti giliran gak bisa dihubungi, nanti kita marah-marah lagi. Ya. Nisai, bagus banget Nisai. Ya. Gue tahu, kecuali orang yang lu hubungi itu kagak bisa dihubungi, baru lu boleh ngomong bukan masalah duitnya. Ini orang masih bisa dihubungi. Dan dikasih konfirmasi bahwa ibunya lagi syuting, Bu. Tunggu. Mosok gak ngerti jenengi tunggu. Yo, sebelah sini ada slot-slotnya ya. Kecuali gue siapa gitu loh. Dewi Persik gitu loh. Tenang aja. Mami itu bukan ngegas karena marah, tapi emang pembawanya tegas. Betul. Sekali lagi bukan masalah uang 100, 200, saya paham itu, Bu. Ya, tapi ini masalahnya sudah dikonfirmasi, sudah dijawab. Mon lah jawab cek mecreme. Giliran ecreme balik dah mau. Sabarnya, soalnya uang itu sensitif, Mami. Betul. Justru karena uang itu sensitif dikasih tahu, enggak mati handphonenya. Kecuali orangnya adminnya mati handphonenya baru boleh keluar-keluar. Kalau handphonenya itu aktif, jangan keluar-keluar. Dewi Persiknya masih syuting di TV. Gak ngerti tunggu yo enteni ngono lo. Kalau gak ngerti enteni, wait. Kalau gak ngerti wait itu apa meneng? Mbois. Engkok se. Dewi Persik saya nangar PTP ku se. Yo. Kehela. Kalau gak ada di TV Dewi Persik lagi briefing, kehela. Ya. Sabar Mbak, sudah enggak usah dibahas lagi. Di seller lain juga kadang hari ketiga di refund kok. Makanya heran gua. Kecuali sebulan, orangnya gak bisa dikomunikasiin. Ini loh, artis bintang papan atas yang jualan tas, masa gak percaya sampai gue. Gue sekali tampil tuh 200 juta gitu loh. Ya ini 19,5 juta ya. Antosan sama dengan uwek, sabar. Nyuruh Dewi Persik sabar, diri sini gak sabar. Derma bukan rea. Giliran saya ngomel-ngomel. Ini, ya Mbak, ini bagus ini Mbak ya. Bagus rea. Ria dikasih ngode bi saya, dikasih murah. Berapa ini? 19,5 ya, kondisinya sudah lihat sendiri ya. Yang pegang admin Mami sendiri ta. Loh, yang pegang admin orang lain, duitnya saya sendiri yang pegang. Apa iyo admin mau buka ATM saya? Ya kan enggak boleh. Ya. Enggak boleh gitu loh. Admin itu enggak boleh sembarangan mentransfer uang. Tugasnya admin itu hanya menjawab. Gitu. Lek gak ngerti wait apa ya wait. Iki ya Mbak ono kodene Mbak. Bahasa Mandarin, ya apa bahasa Mandarin? Hoso. Mbak bahasa Mandarin apa bahasa Mandarin? Ya, ini Sai, iki api iki Sai. Wes, mari wes nyok.
bedepoin orang-orang ya. Giliran eomelin Bali enggak mau, bukan masalah 100 200, Bu tahu. Kamu boleh ngomong bukan masalah 100 200, tapi kondisinya ini sudah dijawab orangnya. Gitu loh. Ya apa sih? Saya itu dididik sama orang tua saya itu kalau udah berkaitan masalah uang tuh tenang aja, Dewi Persik tuh bisa dipertanggungjawabkan, wis. Disiplin loh hidupnya aku itu. Sama ibu ya aku lek masalah duit, Mbak, macam-macam dicetol mbek mak aku. Sampai biru. Yo, kisai. Jadi tenang. Katanya jengger itu tasnya titipan. Tasnya titipan, tasnya titipan tuh namanya siapa, harus ada bukti. Kalau dia itu ngomong kan gak pernah ada bukti, si jengger itu. Mending sekarang urusin itu bacaan ayat-ayat Al-Quran tuh. Jangan dibuat mainan tuh. Bahasa Mandarin, denggi sia, tengi sia, tengi sia. Itu bahasa Mandarinnya, say. Itu iri tuh si jengger itu sama saya itu. Gak iso jadi pemeran utama, yo gak iso. Yo kan? Nah, yo iki, makanya kayak ngono. Makanya saya tuh bukan apa, Mbak. Kalau misalkan tas-tas itu selalu saya videoin, itu bukan apa. Banyak orang tuh yang sirik. Kadang tas tuh dikasih sperma, tasnya saya putih-putih. Bilang ini baru tapi kok putih-putih. Eh, orang edan aku bilang, mana ada. Untung kita unboxing. Makanya kasih video unboxingnya. Bener video unboxingnya, kacau. Jadi macam-macam orang itu. Hidup jengger, jengger kok hidup. Jengger tuh klewer-klewer, plak-plak-plak-plak. Ya mana hidup, mana enak sama laki, ya ditinggal. Yang hidup itu yang masih kenes-kenes. Ya itu hidup. Orang penista agama kamu. Kamu hidup-hidupin. Kalau saya ya, gua hajar. Manusia boleh kau melindungi. Siapa yang mau backing-backing. Kalau Allah itu sudah berkehendak, sepandai-pandainya tupai melompat, lu bakalan ini loh. Ya, mami bahasa campuran sama Jawa Indo, iya sayang. Ini bagus saya. Ini yang ngomongin hidup jengger itu sesama jenggernya, yang sesama klewer-klewernya ya. Ini say, ini aku kasih di 5,5 aja ya. Sudah mi yang nonton 1,5, nggak apa-apa, kenapa? Itu salon Kiki Linggau itu siapa itu, saya nggak tahu. Jangan sampah-sampah yang kau sebut di sini ya, saya nggak kenal sampah yang kau sebut itu ya. Banyak banget orang yang kepingin terkenal dengan cara sensasi ya. 5,5 yang menenggelamkan itu si jengger Allah bentar lagi, karena dia sudah mempermainkan ayat-ayat sholat ya. Mau niatnya baik kayak mau niatnya ini, dia tuh tidak boleh. Ayat sholat tidak untuk dipermainkan ya. Ayat sholat tidak untuk dipermainkan. Al-Quran tidak untuk dipermainkan. Walaupun sifatnya mendidik. Itu katanya ada yang sebut-sebut namanya aku tuh. Itu si ada perempuan, gak tahu itu siapa sih. Siapa lah, gak ngerti, kayak yang ngatain Lesti katanya si Rizky. Waktu itu ngatain Lesti sama si artis apa itu namanya? Hah? Iya, ngatain Lesti sama Bilar. Dia itu ngatain sama si perempuan siapa itu yang katanya depresi itu, yang kayak orang ngobat itu loh. Oh, si itu yang pemain itu. Pemain Indosiar zaman dulu itu. Nah, perempuan itu katanya di wawancara dia bilang katanya aku pernah ninggalin dia, padahal Neng enggak tahu sama anak itu dan Neng enggak kenal gitu loh. Enggak, maksud aku kamu teleponin Bang Sandi itu bisa kena enggak anak itu, biar enggak kebiasaan itu. Jadi dia itu mau dopeng pakai nama saya gitu loh, anak itu, biar enggak kebiasaan itu. Mau tenar, makanya itu, ini kebiasaan. Langsung aja dihajar, maksud aku coba Bang Sandi suruh liatin YouTube-nya dia. Kena gak anak itu? Oh, itu namanya siapa? Oh iya, itulah pokoknya ya. Aku gak tahu namanya, sayang. Aku gak tahu namanya itu. Lama-lama kayak si jengger, ya beda lah. Oh, bego banget lo. Ianti PRB, enak aja lu nyamain-nyamain. Dari dulu kan lu pingin sederajat sama gue. Sorry, say, beda. Labrak aja mami, aku gak kenal sama dia, say. Gue gak kenal sama anak itu, gue gak kenal. Dan gue gak pernah tahu dia siapa, gitu loh. Tiba-tiba orang ngomongin dia, jadi bingung gue katanya ninggalin dia di pinggir jalan lagi. Gue jadi bingung, emang dia siapa? Ya kan? Mbak Dewi Persik jangan teriak-teriak. Hah? Teriak-teriak. Mbak Yuni, kamu coba cuci muka dulu, wudhu, Mbak. Gak ada yang teriak di sini, Mbak. Kamu cuci muka baru bangun ya, Mbak? Atau kamu habis mabok, Mbak?
Tolong ini buka sayang. Sabar Mi, keterlaluan, sikat aja Mi, sikat. Makanya aku gak ngerti sama anak itu siapa. Tiba-tiba dia bilang, saya cari duit segitunya sih di YouTube, ya Allah. Ya. Oh, itu akunnya. Siapa itu? Saya gak tahu itu siapa itu. Kok nyebut-nyebut nama saya? Emang dia artis? Hah? Biarinlah, namanya saya itu Bintang, sayang. Pasti diomongin sama masyarakat, sama semut-semut kayak begitu, sama pohon-pohon apa, pohon-pohon apa cini sing nangisor kencur, itu kan pohon kencur tuh namanya, ya. Ini ada dust bag, ada kaca, ada strapnya, balen graffiti. Aku kasih murah nih say, 14,5 aja. Ya tahu nih piroi kita nih, kondisinya excellent ya. Balenciaga City hitam, ada dust bag, strap, cermin. Mana lupa aku ininya, ada ininya kok. Ibu taruh, ibu sudah taruh kok ini tahunnya. Ini say, aku beli di Felizia Authentic ini. Bagus. Yang katanya titipan, sono. Itu biasa, itu malum iri say. Soalnya apa? Gak pernah datang ke rumahnya Dewi Persik. Coba kalau dia datang ke rumahnya Dewi Persik, pasti dia tahu rumah gue kayak tuku. 14,5. Yang ngomong ini tas titipan, yang ada malah Dewi Persik bludrek. Halo Dewi Persik, sudah laku belum tas saya? Satu lagi, halo Dewi Persik, sudah laku tas saya? Tak bakar kan bu, ngono aku sisui. 14,5 ya say. Ini ada ini ya, ada strapnya. Size nya piro? Size nya coba ambil ini ya. Aku kur ya mbak sayang. Nih, nggak tahu gue, nggak kenal gue sama itu ya. Itu kan orang itu kan sampah, sesama sampahnya ya pasti kumpul. Kalau gue, kalau teman-teman gue mah pejabat, pengusaha, terus polisi-polisi berpangkat-pangkat tinggi. Ini 28 untuk lebarnya. Kalau untuk tingginya ini 20 ya. Jadi kalau kita nggak ada waktu untuk ngurusin orang-orang kayak begitu. Jadi dia mau fitnah gue apa, gue nggak kenal. Kecuali gue kenal, baru gue ladenin. Kalau gue gak kenal ya ngapain, bodo amat ya mau kayak gimana. Tapi gue tetap akan nyuruh lawyer gue, Bang Sandi, untuk ngecek. Ini sudah menyangkut nama baik kan, soalnya maksudnya apa nih gitu. Kita kasih somasi atau apa, nanti Bang Sandi urusannya, bukan saya. Saya mah banyak kerjaan guys, jadi urusan lawyer nanti yang akan bertindak. Coba ini. Tas coklat tua, Mami sambil musikan. Iya, cara ngomong Mbak Dewi begitu bukan marah. Dia memang cara pembawanya begitu. Soalnya saya juga suka gitu. Betul, Mbak siapa itu? Mbak Lina underscore Sinai. Mirip tas jengger. Hele, emang yang punya tas kayak gini jengger mulu. Hah, punyamu jengger. Tas kayak gini mah seluruh dunia, say. Semua Dewi Persik juga ini punya. Ada tuh 3, 4, ada 3 di atas. Ambilin, Mbak. Ambilin di lemari gue kayak gini nih, ada 3 tuh yang kecil sama ini. Lu pikir cuma jengger doang yang punya kayak gini ya. Nih guys, bagus. 14,5 kondisinya excellent, gak ada kikis, dalamnya juga bersih. Ya, bagus nih. Tahunnya baru. Oke. Tahunnya gue lupa tulisnya di sini. Ya, langsung aja dijepret. Udah jepret. Udah ya. Yuk, lanjut. Nah, nih aku kasih. Ya. Oh, ada lagi. Oh, ini. Coach. Ya, tas cowok ada enggak sih? Gua waktu itu tas balen. Cowok coba. Balen mana tas cowok balen? Di belakang ada kompartemen ya. Jengger siapa? Enggak tahu Melinda, mending lebih baik enggak tahu. Jengger tuh setan iblis. Yang suka bercandain agama itu jengger tuh. Ya. Itu jengger. Nah, ini dalamnya seperti ini. Bazar Filidia, terima kasih sayang. Ya, Allahu Akbar usolli. Maksudnya apa? Ini sayang ya, 3,2. Kompartemen sebelah kanan, kompartemen sebelah kiri. Mana ada buah? Mau dong. Iya dong, buah pisang kek, mau. Pisang Mbak Siti ya. Jadi kayak gini ya guys, ini coach. Kompartemen di belakang, kondisinya baru ya. Yang sabar ya Mami, bukan kelas Mami. Jangan turunin harga diri Mami buat ngeladenin mereka golongan rendah. Iya Mbak Reva, aku gak kenal itu sama orang-orang itu yang suka ngomongin Lesti lah, ngomongin siapa itu, orang-orang rendah semua, itu orang-orang sampah yang gua gak tahu.
Dia kalau nggak, kalau dia itu ibaratnya, ibaratnya Dewi Persik itu ibaratnya itu presiden. Presiden itu kan pasti diomongin buruk, difitnah, begini, begitu. Ya Dewi Persik juga digituin. Ya guys, ini bagus, ini coach. Aku kasih di 4 juta aja. Dari 6 juta aku kasih di 4 juta aja ya. Dewi Persik, maaf, tidak ada tempat penitipan tas di sini. Dewi Persik bisa bludrek kalau orang nitip tas di sini. Tapi kalau kamu mau jual tasnya murah sama saya, sini saya beli. Oke, langsung dicepret. 1, 2, 4 juta. Mami, balennya bisa nego nggak? Itu sudah murah banget, mbak. Mau nego berapa? Coba, kalau kamu beli barunya itu sudah 20 juta sekian. Ya, hampir 20 Balenciaga yang graffiti lu. Graffiti susah. Oke? Sekarang graffiti itu susah kalau kamu mau dapat graffiti. Nih. Ya, karena mereka iri, Mi, sama mamiku sayang ini. Iya, betul lah. Nih, tas gue ini. Nih, tas gue. Ada lagi yang kecil lagi. Yang kecilan lagi ada lagi. Nih, nih. Ini, nih. Coba ambilin sepatu gue yang kayak gini. Ambilin di sono. Sepatu aku yang kayak gini, Kiong. Biar tahu, lu pikir lu aja yang punya. Hah? Dewi Persik juga banyak. Cuma Dewi Persik orangnya gak suka pamer. Dan sekarang gue mau pamer sama orang yang sombong. Apalagi yang gak punya? Hah? Apalagi yang gak punya gue? Ini sepatu kayak gini nih, graffiti. Tanyain bapak nih. Ibu punya. Apalagi yang gak punya gue? Makan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Esai, jangan tertipu sama dunia sosmed. Rata-rata orang semua di dunia sosmed itu palsu, tidak sesuai. Jadi kalian kalau menghormati orang, hormatilah tanpa melihat harta bendanya, tapi karena akhlaknya. Mae, Mae ini enak, Mae isu, Mae. Mae ojo guyu, aku ada Mae, aku enggak mau ngomel-ngomel. Itu loh, Ma, aku barusan dikata-katain, Ma. Nyaman, Ria. Biasanya Ma itu suka itu beli makanan apa sih jenis itu? Kayak keriting-keriting gitu yang kemarin aku makan. Bismillah, Mi. Pasti dong, barusan gak kedengeran barusan. Bukan sombong, betul, yang di developers. Mau kasih paham tuh. Sama orang yang suka menyombongkan diri. Telurnya mau dimakan, Bu? Telur. Ya, bentar lagi sayangku. Aku punya Chanel, nih. Seperti ini ya, sayang, ada dust bag-nya. Nih. Seperti ini. Nih ya. Bagus banget. Aduh, biarin aja sudah. Itu kan orang-orang sampah. Kalau orang sampah itu cari makannya ya begitu, nebeng. Soalnya bingung mau cari makan di mana dia. Tunggu aja beraksi ntar lagi Dewi Persik. Masih sibuk saya. Seri 23 ya. Ini Poch seri 23 nih, kondisinya bagus ya. Bagus banget. Ada dust bag, ada kart, ada holo. Ya, aku kasih di 18,5. 18,5. Jadi kalian bisa begini nih. Ini kayak gini, bipolar itu bukan dari cara bicaranya. Bipolar itu misalkan dia kemarin bilang gak lesbi, dia ternyata lesbi, itu bipolar. Ya, ngemut-ngemut lidah, gue gak bipolar, gini, gue gak lesbi. Besoknya bilang, itu bipolar namanya ya. Say, nih, kalau saya mah orangnya komitmen dari dulu mah, kalau AA, konsisten, gue gak pernah berubah-berubah kalau bicara. 18,5, jadi bukan bipolar, yang bipolar itu ya suka berubah-berubah omongannya. 18,5, langsung guys tancap, ini bagus ya. Oke, okay? Yes. Setiap 1 jam ini habis. Yomi, enggak duit kreativitas nyinyir toh ikut penggawaannya. Iyalah. Mi, enggak ada niat buat giveaway, tiap hari giveaway saya. Ya, jadi jangan tanya punya niat enggak. Mami, nyalain musik dong. Oh, mau kasih musik. Oke, saya kasih musik ya. Sebentar ya, di sini ya. Ini matiin dulu. Aku mau pindah.